Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer sebenarnya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman aku mau ngebahas soal ya auto yang pastinya auto farmnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman aku punya auto farm teman-teman tapi buatan sendiri yaitu menggunakan auto clicker yang kita udah sering kenal banget ya nggak asing lah ya kalau misalnya kita nggak pakai auto clicker teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengguna user auto clicker nih ya udah udah lama banget gua nggak bahas soal auto clicker tapi di sini aku mau ngajarin kalian trik-trik yang sangat enak banget yang pasti buat kalian auto tinggal tidur turun dan selesai. Ya, oke teman-teman, di sini aku udah siapin alatnya, namanya GS Auto Clicker. Kalian bisa cari aja, searching aja di Google, ntar ada itu GS Auto Clickernya, atau kalian bisa lihat link yang di deskripsi aku juga boleh lah. Ya, nanti aku cantumin aja ya link di deskripsi aku biar kalian bisa download versi terbarunya. Oke, nah di sini teman-teman, aku mau uh, kasih tunjuk kalian gimana kerjanya ya, gimana biar auto Uh, auto farmnya tuh gimana kerjanya teman-teman? Yang pertama kalian ke GT dulu ya teman-teman, ya ke Growtopia kalian. Terus kalian setting uh, enable touch control. Nah, bang buat apa ini bang? Bentar ya, bentar ya. Belum gua selesaiin setengah setengah, ya, jangan setengah-setengah ya. Ntar kalian bilang, bang penjelasan abang tuh setengah-setengah dan sebagainya. <laughs> ya nanti ini ya. Nah jadi di sini kita bakal ke auto clickernya. Nah di sini kan ada recording dan juga ada clicking ya. Nah yang recording kita bakal klik recording dulu ya teman-teman recording dulu. Nah kalian centengin aja recordingnya terus kalian klik pin point ya pick point ini ya klik pick point terus kalian arahkan ke sini teman-teman ya arahkan ke 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 mana kemana ya ke sini lah ya. Yang pertama kita arahkan ke mouse kita ke si itemnya. Nah tapi ingat teman-teman item kita bisa bebas ya Kalian mau ke sini, mau ke sini terserah teman-teman Tapi ingat ketika itemnya bergeser ya Jangan dihidupin auto clickernya ya Karena berbahaya banget Oke Nah jadi kita langsung lagi ke pick point lagi teman-teman Kita tempelkan ke sini Nah udah tempel di sini ya Udah tempel di sini nih Langsung klik lagi Tempel ke sini teman-teman Nah kalau udah tempel ke sini teman-teman Nah yang uh, Ini kan dia bakal tempel lagi nih Nah ini bakal ngeheng ya Nah, ingat teman-teman kalau dia ngehang uh, auto tadi ya kayak auto ngeplan. Nah, itu hati-hati teman-teman karena dia bakal bisa ngeplan ke atas-atasnya jadi jelek ya. Nah, oke kita langsung ke pick point lagi teman-teman. Kita ke pick point. Nah, ini kan ada notif nih ya. Notifnya kita klik aja di sini. Nah, biarin notifnya diklik ya teman-teman. Oke. Nah, klik di sini teman-teman. Klik yang tonjok-tonjok ini ya. Kita banyak-banyakin sampai dia sekitar 20 uh, klikan ya. 20 klikan di sini. 20 klikan ya, teman-teman. 20 klikan. Oke. Okay. Tadi kan ada 1 2 3 ya. 1 uh, ada 3. Berarti kita harus ngumpulin 23 ping point ya. Oke. Okay. Kita harus 23, teman-teman. 23. Oke. Okay. Emang sedikit lama tapi prosesnya memang kalau udah jadi dia enak banget, teman-teman. Oke, okay. kita sampai notif gua hilang hilangan aja Oke, okay. nah udah selesai kayak gini teman-teman, kita langsung klik Oke OK aja. Terus kalian balik lagi ke option, terus kliknya Rip, klik yang repeat ya, repeat option. Terus kalian klik yang ini nih, repeat on stop. Nah, nah ini timernya kalian setting aja ke 10 milisecond teman-teman ya. Oke, okay. kalau sudah kita in Nah. Untuk tombolnya, ini kalian bisa setting ke sini. Bagian setting kan ke hotkey, teman-teman ya. Nah, di hotkey, kalian tinggal setting aja. Mau hotkeynya kayak gimana? Mau mau dirubah pencet satu boleh ya, teman-teman. Oke, nah kalau sudah, teman-teman, kita akan memulaikan auto klik kita atau auto farm kita seperti ini. Nah, inilah yang aku maksud, teman-teman ya. Jadi, dia auto masang. Auto masang teman-teman. Nah kayak gini kan enak ya eh, teman-teman. Auto pun kalian udah terjadikan kembali teman-teman ya. Jadi ini aku udah terapin di semua device teman-teman, Se sama di HP juga. Jadi udah aku terapin semuanya di device aku dan akhirnya kayak gini teman-teman ya. Nanti di device aku, uh, device Android nanti aku kasih tau kalian gimana cara settingnya biar auto klik kayak gini teman-teman. Ini auto pumpnya sangat berfaedah banget mantap. <laughs> Oke kita matiin dulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, uh, kenapa saya saranin kalian uh, di sininya klik 20 kali? Karena ketik uh, apa ya? Dia kalau ngebreaknya cuma satu kali aja, ngebreak ini satu kali atau dua kali atau tiga hit ya. Uh, kita kan fungsinya kayak gini nih, fungsinya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih fungsinya ya. Satu, dua, tiga. 4, 5, 6 Nah, 7, 8, 9, 10 Nah, harusnya kayak gini kan Nah, karena Saya pengennya biar dia lama di out, uh, di sininya Jadi, kan ini cepat ya teman-teman Dia 10 per milisecond Jadi, ini kita harus cepat juga Kita settingnya ini diperbanyak teman-teman Jadi, ininya diperbanyak ya Touchnya ini ya, diperbanyak Biar apa? Biar eh uh, si ngebreaknya itu lancar teman-teman ya jadi nggak kayak istilahnya ngeskip ngeskip ya karena itulah makanya kalau kalian masang dua blok gitu di sini hancur semua bloknya itu, bukan satu aja. karena orang tuh auto klik cuma sini. Nah, cuma di sini doang tok gitu ya. Padahal itu harusnya gini. Nah, harusnya gini. Tapi kadang auto klik itu ya kayak gini. Nah, gitu kelupaan yang di sininya. Jadi hal hasil yang habisnya cuma di situ doang. Nah, makanya saya bikin 20 20 klik di untuk di sininya teman-teman dan kita setting ke 10 milisecond. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasan aku sampai di sini aja dulu video aku teman-teman, mungkin singkat dan padat. Nanti aku bakal bahas juga di Android aku teman-teman ya, gimana cara settingnya biar auto farm juga. Karena mungkin dari kalian juga pasti banyak banget penasaran juga gimana cara setting auto klik yang ada di Android teman-teman. Ya, ini versi PC, kalau Androidnya nanti kita ajarin di video aku berikutnya. Oke teman-teman. See -teman. See you the next time kita di video berikutnya ya teman-teman. Dadah.